Shin Tae-yong mengunjungi training center timnas U22. Yang kita ketahui, timnas U22 akan menjalani persiapan SEA Games. Sementara itu, untuk mempersiapkan SEA Games, Indonesia akan menjalani friendly match melawan Lebanon pada tanggal 14 April dan 16 April 2023. Shin Tae-yong sendiri pernah melatih timnas U22, namun sekarang terbagi dan sekarang dilatih oleh Indra Sapri. Meskipun begitu, tidak dilatih Shin Tae-yong, para pemain sangat menghormati Shin Tae-yong. Ini terlihat dari para pemain ofisial menyambut ramah Shin Tae-yong. Mereka bersalaman, senyum. Semoga keharmonisan ini akan tetap berlanjut dan mendapatkan hasil maksimal di SEA Games nanti. Semangat Garuda Indonesia. Salam olahraga.